harus nih kayaknya. Bahkan ketika nanti ada punya pesa stainless, kalau ibu-ibu paling senang pakai hati. Karena pesa stainless itu gak gosok gini aja. Jadi ini bahan limbah dari pabrik yang sudah terbuang. Biasanya ketika di pabrik itu apa? Satu dari kata lawas ini biasanya untuk nyisir kapas sebenarnya. Kapas disisir supaya nya menjadikan benda. Ya. Itu bergerak dengan mesin kalau di pabrik. Dinamakan pesa folding itu. Tapi anehnya apa? Ketika nanti kalau sampai ada punya stainless itu apa? Kalau dimuasa itu cepat sekali. Padahal kalau punya stainless biasa pakai batu ya, jadi tidak bakalan macem. Tidak bakalan bisa. Karena apa sebabnya? Batu seperti ini kalau kita gosok seperti ini langsung habis. Makanya kalau ada punya besi yang berkarat, mau dibersihkan ini bisa juga. Yang ada catnya mau dibersihkan dari katalan catnya tinggal gosok pakai ini. Ini loh besi jadi. Bersihkan cat. Bapaknya di rumah ada punya ini, keramik. Keramik itu biasanya habis ngecat itu netes pada cipatnya keramik. Mau dibersihkan, gosok aja nih. Mau bersihkan dinamakan katalan keras-keras jamur di kamar mandi. Ya, itu tinggal gosok gini aja. Tapi apa ketika nanti digosok dengan alat ini apa menggores atau tidak? Keramik itu aman ya. Jadi keistimewaannya apa dari kata lalat ini apa? Tidak menggores pada sifatnya bahan keramik. Jadi bahan keramik itu aman. Biasanya takutnya nanti keramik saya rusak atau menggores dan sebagainya. Bersih nanti bisa bersih. Tinggal gosok gini aja mas. Biasanya membersihkan di kamar kalah keramik itu kalau kena cat itu paling susah. Apalagi di kamar mandi itu. Tanpa tergores. Boleh dicenter dari samping kayak gini. Ini loh. Harganya berapa? 10.000. Jadi uang 10.000 kalau sampean belanja tidak jatuh di tong sampah. Ada punya gunting, ya. Kalau gunting mungkin sampean ada kasih dari rumah itu saya daerah. Tapi ketika nanti gunting ditumpulkan seperti ini, Pak. Jadi memang betul-betul tumpul. Jadi ketika gunting seperti tumpul seperti ini kalau buat motong dinamakan jalan kertas mungkin bisa apa? Putus. Tapi kalau buat motong plastik tidak bisa dipikul. Plastik dipotong kayak gini kan ini. Nah ini masih tajam, ya. Ya. Nanti apa satu dari kata lalai ini limbah tapi banyak manfaatnya. Sampai kalau untuk mengasah dinamakan gunting sering kali. Gunting itu kalau pengen diasah itu sering kali, Pak. Ya. Susah sekali karena apa cepatnya? Nah, saya gimana dibuka gini aja. Nanti yang posisi miring depan sini, Pak, digosok. Tapi gosoknya jangan dorong maju, tarik. Khusus gunting ditarik ya, Pak ya. Jangan salah arah. Soalnya yang digunakan tajam yang sisi jepak, sisi dalam. Dua sisi nanti. Terus yang satu sisi gimana? Kayak kikir hampir sama. Yang satu sisi jangan gini, salah. Nanti kalau gosok gini nanti malah tumpul. Dibalik aja. Kan kelihatan posisi miringnya. Tarik aja Pak. Hampir kayak kikir Pak. Cuma kalau kikir kan maaf ya. Ini biasanya kalau kikir kan gerakan harus kemaju. Karena apa? Strapnya dia maju. Tapi kalau ini bisa maju bisa mundur. Sebenarnya kan ini apa? Untuk nyisir kapas sebenarnya ini. Kurang tajam nanti diulang karena kita tumpulkan tadi ya. Harganya berapa? 10.000. Ada kayu nanti biasanya pintu ya, pengen dimanfaatkan menjadikan alat prakarya kerajinan. Gosok aja nih. Jadi tinggal gosok seperti ini. Hasilnya halus Pak. Tidak mau kalah sama dengan alat serutan yang lain. Tidak kalah sama menggunakan amplas. Menggunakan pasah untuk menghaluskan kayu. Ada bahan-bahan yang lain juga bisa. Sama Pak. Kalau sama suruh pilih, saya mendingan pilih yang besar. Bahannya lebih panjang, sepuluh. Panjang. Iya. 10.000. Mas kucingnya nih kalau kalau pegangan itu mudah. Kalau pegangan itu nanti masnya kalau ada ini potong kayu goreng aja nanti apa? Dikasih lem alteco aja nanti sudah ketat. Itu kan cuma di lem. Berarti ya namu. Nanti mau bikin prakarya kerajinan dari bahan kayu. Ngilangin cat dari kanalan nanti di kayu. Untuk menghaluskan nanti Bapak tinggal jangan ditekan Pak. Kalau untuk menghaluskan nanti ditambang aja jangan ditekan. Kurang halus nanti diulang. Kita tunggu nih Bu. Ini murah Pak 10.000 Pak. Iya. 10.000 aja nih. Besok stainless, besok baja. Kenapa nilai kekerasannya dia lebih keras ketimbang Bapaknya punya alat yang lain. Tinggal gosok gini aja. Nih. Tajam betul, tajam. Harga 10.000. Tapi ini maaf ya, limbah sebenarnya. Kalau pengen tahu bahannya seperti apa ini bahannya. Ini bahannya kayak gini, Pak. Tembok dari belakang. Sebenarnya itu kalau di pabrik itu apa untuk nyisir kapas. Karena sudah terlalu tajam,
dilepas dari pihak pabrik. Ya. Cepet cuma kan bisa dibawakan untuk apa-apa, bisa untuk bersih-bersih ya, ngasah pisau, ngasah gunting, tinggal gosok aja. Kalau harganya berapa murah? 10.000 aja. Uang 10.000 tapi manfaatnya ada, punya cangkul juga bisa. Cangkul nanti gosok itu. Nih, harganya berapa? 10.000 aja. Ya. Uang 10.000 ketika nanti belanja alat kayak gini enggak cari punya. Pak, nanti kalau ada kayu mau bikin kerajinan, mau bikin kandang jangkrik atau kandang apa itu? Manuk lah itu, Pak. Sampai kandang macan. Ah, kandang macan itu, Pak. Ben berakot itu, Mangge. Ini, Pak. Gunting nanti gunting yang murah-murah kayak gini juga bisa. Tinggal buka gini aja, sama posisi miring nanti digosok tarik. Kalau gunting kayak gini lebih mudah, kenapa? Sifatnya dia lebih empuk ya? Lebih empuk, kenapa? Dari kata gunting itu sering kali, Mas. Kalau tumpul ya dibuang gitu aja. Tapi kalau sama gunting seperti ini ya, itu kalau tumpul kan sekali pakai biasanya gunting kayak gini, kan? Nanti yang sebelahnya jangan langsung gosok sini, jangan dibalik dari sifat